Kalau seandainya kita ingin menyekolahkan anak-anak kita di sekolah, terutama di Amerika dan Eropa, yang mungkin banyak didengar itu sangat costly ya, Zat. Ini kira-kira estimasinya berapa itu, Zat? Boleh mungkin dijelaskan lebih detail? Ya, memang untuk pendidikan di Eropa maupun Amerika memang memerlukan waktu apa biaya yang tidak kecil sebenarnya. Jadi kalau secara umum memang saya tidak bisa menjelaskan secara detail dari satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang lain, tetapi berdasarkan informasi dan memang pengalaman ya, pengalaman ketika saya masih berada di sana. Jadi untuk biaya hidup ya, untuk biaya hidup itu biaya pendidikan ya, ini kalau kita ambil secara apa, secara apa umum ya, general itu adalah antara 400 sampai 500 juta per tahun. Itu terkait dengan apa istilahnya, program akademik termasuk pula apa untuk biaya hidup dan sebagainya. Jadi kurang lebih sekitar 400 sampai 500 juta rupiah kalau kita gambarkan ya. Jadi kalau di UK itu rata-rata kurang lebih sekitar 22.000 ya. Masya Allah. Walaupun kisaran antara 11.000 sampai 38.000 per tahun, tapi yang lebih ini sekali adalah secara rata-rata kurang lebih sekian. Jadi kalau kita hitung paling tidak antara 400 sampai 500 juta per tahun. Oh, Itu Masya Allah. gambarannya.